lahirlah seorang bintang. Boleh. Nak jadi apa semuanya boleh. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi kucing. Nak pergi kucing ya? Okey, 50 sen naik. Semua soal 50 sen ya. Okey, naik, 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 naik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Abang Am dalam rancangan Berambih Bintang Kecil 2015. Okey. Hari ini Abang Am akan bawa semua peserta naik bas. Kita akan pergi ke penginapan peserta kita yang terletak di Bandaraya Kuching. Okey, ada 13 peserta semuanya yang akan naik bersama dengan pengiring mereka untuk episod yang pertama untuk hari ini 23 November 2015 semestinya di TV1. Okey, semua penumpang okey? Okey, semua penumpang okey. Jom kita nak pergi bawa peserta kita. Naik kucing, kucing, kucing. Naik. Dek pergi mana? Tembirat. Naik. Dek, Tanjung Pu. Okey. On. Cabaran ini semua dulu yang mungkin kini jadi pasti. Banyak sudah terlakar namaku di langit. Sinarkanlah harapanku bintang. Tahu sekian supaya mereka berlatih bersiap sedia dengan lagu yang pelakon dan kita beritahu kepada mereka dan senarai yang kita terima daripada ayah dan juga ibu ataupun pengiring dan juga peserta sendiri yang memilih lagu-lagu yang mereka nak persembahkan. Dan untuk final kita kekalkan juga ahli-ahli di Esperasi Combo RTM, tetapi kita akan tambah 4 orang pemuzik-pemuzik tambahan untuk menjadikan 12 orang pemuzik supaya nampak muzik kita lebih harmoni lagi ya. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa. Meragut menggoda, membenam binasa cinta. Mengapa kau juga yang ku rindu? Kasihmu, oh ibu, kau kasih sejati. Thank you.
aktiviti berambil bintang kecil untuk 2015 di mana kita bersama dengan peserta finalis BK 2015. Yeah. Okey, Abang nak tanya, hari ini kita berada dekat mana? Kondeli. Hari ini kita dapat apa? Baju. Siapa nak baju? Saya. Nak warna apa? Semuanya kata warna kodok. Kodok tu bahasa Sarawak. Maksudnya bahasa Malaysianya adalah warna purple ataupun warna ungu. Baiklah, hari ini terima kasihlah kita ucapkan kepada Corneli di cawangan Spring ni di Kuching Sarawak. Thank you so much kerana menaja untuk Corneli. Dan terima kasih juga kepada pihak pemasaran kita, Puan Atikah, kerana bersama dengan kami untuk merealisasikan impian bintang kecil untuk tahun 2015 ini. Baiklah, abang tak nak buang masa. Abang pun dah pakai baju Corneli. Cak! Okay, cantik tak? Cantik tak? Kamera cantik tak? Angguk sikit kamera. Cantik. Okey, kita nak bersama dengan Azizan. Azizan, mari sini. Dapat baju daripada Corneli. Wah, bagi tepuk sikit. Okey, ambil. Ini lagu bintang pula khas special istimewa untuk Corneli ini. Sedia semua? Satu, dua, tiga. Sinarkanlah harapanku bintang agar impian menjadi terang. Di sini pentasnya pesada untuk megah bercahaya. Sinarkanlah harapanku bintang agar impian penuh gemilang. Okey, lepas ni kita nak pergi mana pula lepas kita nak pergi Corneli ni? Siapa nak ikut abang pergi melayari Sungai Sarawak? Katanya. Yang peserta Kuching Sarawak tak boleh follow boleh? Tak boleh ikut boleh? Boleh. Tak apa, kita bawa. Okey, jangan lupa Instagram Bintang Kecil. Kalau nak join IG Instagram, follow. Typekan Bintang Kecil 2015. Dan jangan lupa Facebook Bintang Kecil. Typekan Bintang Kecil 2015. Semua dah add ya? Dah. Okey, anda semua boleh tengok aksi mereka pagi tadi di Instagram. Kita ada upload dan juga di Facebook. Segala info, jangan lupa konsert Bintang Kecil 29 November 2015 di TV 29 malam. Bila? 29 November. Okey, jom. Kita nak pergi makan. Lepas tu kita nak pergi naik kapal. Jom. Jom. Kau selam sambil mentafsir tasik hatiku. Wah, itu lagu konsert minggu yang pertama. Siapa akan nyanyikan lagu tersebut? Kena tunggu untuk konsert Bintang Kecil, konsert pertama Bintang Kecil 2015. Alhamdulillah, kami pun dah sampai dekat sini di kapal persiaran Sri Muara, Kuching Sarawak. Kesemua peserta Bintang Kecil 2015 dan juga penjaga-penjaga mereka dan kru-kru semua yang terlibat dan ahli keluarga yang datang daripada Senanjung, Sabah pun turut sama masuk dalam kapal persiaran Sri Muara ini untuk menyelusuri Sungai Sarawak, untuk melihat keindahan alam yang ada di sungai, di sepanjang sungai
Sarawak ini. Terima kasihlah kepada kapal persiaran Sri Muara kerana menaja untuk pelayan kami untuk hari ini. Nampaknya untuk aktiviti untuk hari yang kedua ini seawal semalam, di mana ketibaan peserta kita di lapangan terbang antarabangsa Kuching Sarawak dan juga sidang media pun semua dah selesai, alhamdulillah. Dan sebelah pagi tadi untuk hari yang kedua ini, di mana kelas vokal ataupun dan juga kelas warm up untuk peserta kita menyanyikan lagu bintang dan juga aksi-aksi mereka menyanyikan lagu mereka ada kita siarkan untuk hari ini. Dan jangan lupa Instagram Bintang Kecil, boleh follow IG Bintang Kecil 2015 dan juga Facebook Bintang Kecil, typekan saja Bintang Kecil 2015. Dan jangan lupa hashtag perambil Bintang Kecil. Apa-apa aktiviti, kenalah hashtag berambil Bintang Kecil di TV 1 setiap hari bermula hari ini 23 hingga ke 12 Disember. Dan kepada anda semua, teruskan menyokong Bintang Kecil untuk episod yang pertama untuk hari ini. Sinarilah hidupku bintang agar impian menjadi terang. Seorang